fans yang bikin. Karena dari awal bola, ya, bola itu. Dari awal. Dari awal untuk apa? Emang dari pas kita konten di bola itu kan. Udah laki. Tiga selalu support. Kita saling mengisi, saling mengingatkan terus satu sama lain. Karena apa ya, kita juga saling mendukung, ya, kan. Mendukung kayak tadi kan. Gua mendukung lo sama dia. Adi. Ya, harus kita wakilin Aris yang ngomong. Duh. Surya. Enggak, Kobas. Gua udah nikah. Kobas kan udah enggak bernikah. Berarti dulu udah duluan nikah. Udah nikah. Siapa? Ini. Ada yang nggak terlalu ngumpet ya, kita kan bisa jalanin aja, bisa dikasih aja. Jadi itu bukan untuk siapa cepat, tapi untuk sabar, yakinkan diri, proses sampai akan dapat sesuatu yang tepat. Setuju. Kalau saya sendiri ya, pribadi ya, untuk taaruf kan saya belum kenal, belum tahu sifatnya segala macam. Jadi untuk saya pribadi sendiri, ya nggak tahu, mungkin banyak orang luar sana yang taruh. Kalau saya sendiri, saya memang harus lebih kenal, harus lebih tahu pasangan saya. Karena kan emang kita bakal nanti bareng-bareng, setiap hari bareng, pagi. Yang saya lihat pertama kali pasangan saya sebelum tidur, yang terakhir saya lihat pasangan saya. Jadi saya mau harus benar-benar mengenal sosok pasangan saya nantinya. Jadi emang harus saling mengenal dulu satu sama lain gitu. Ya untuk taruh sendiri, saya belum berani untuk ke level taaruf sendiri. Gue kan nggak mau pacaran. Menegaskan ya, kamu bilang berarti tidak mau pacaran ya. Gas kawan, gas aja. Ya, itu kan suatu keberkahan. Ibaratnya saya sedang diamanahkan sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, dan ya alhamdulillah bersyukur, dan ya mudah-mudahan selalu bisa total dalam melakukan kerjaan yang saya jalani. Gitu. Jadi gimana? Harus disyukuri kan, ini maksudnya kesempatan, ya. Terus ya dijalani, mudah-mudahan kedepannya bisa terus bisa berkarya, terus banyak okay. yang sayangnya tuh nggak sekedar masa-masa sekarang aja, tapi lama gitu. Yeah. Kalau bisa tahun lain saya mendapat anugerah keberkahan, saya menganggap ini sebuah ujian, karena ujian itu nggak bentuknya bukan hanya suatu musibah, kerusahan, tapi juga suatu kenikmatan karena ujian. Dan itu ya, malah lebih berat ya kalau. Ya betul. Dan saya pribadi dari dulu saya selalu bilang ke keluarga saya, karena keluarga adalah orang paling dekat, orang yang terdekat untuk menilai sesuatu dari kita. Dan saya selalu bilang ke keluarga saya, suatu saat kalau saya di posisi yang ibaratnya terkenal atau ngetop, tolong ingatkan saya kalau saya mau sombong. Dan itu selalu saya tekankan, itu selalu saya bilang ke keluarga saya. Lamar besok, lamar sekarang, silakan aja. Kan tergantung sudah persiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si dedenya. Kalau memang sudah sama-sama siap, harusnya silakan aja gitu kan. Saya kan paling cuma ngedukung aja. Bagi orang tua, responnya adalah ketika ngeliat teman-teman saya baik sopan dengan beliau, pasti positif sih ya. Karena teman-teman saya juga sama orang tua saya tuh emang akrab gitu. Karena orang tua saya suka membaur, suka ngobrol-ngobrol, bercanda-canda juga dengan teman saya, termasuk juga istri saya. Dulu beliau, menurut pengakuan ibu saya, sempat sering nonton gitu lah, nonton dari Tata Demi ya, mereka sih juga dulu udah lama. Nah, sekarang kan berhubung emang saya lagi deket, lagi temenan dengan Lesti, lalu ibu saya sekarang tuh kayak sering muter-muter ulangan video-video saya sama Lesti gitu, makin seneng gitu. Wah, kadangnya ternyata selama ini kan ibu kan ngeliatnya di TV gitu, ternyata asli baik gitu-gitu. Responnya positif sih, beliau selalu muji Lesti di luar kemampuan skill nyanyi ya, tapi lebih ke attitude-nya, sikapnya, segala macam. Sebagai doa yang baik, dan itu bentuk dukungan dari orang-orang yang memang dekat sama Lesti, yang orang-orang yang sayang dengan Lesti. Dan sebagai orang yang sayang dengan Lesti, pasangan memang mengharapkan yang terbaik untuk Lesti. Dan satu-satunya memang saya lagi dekat. Dan ya,
itu sebuah bentuk harapan atau doa kepada saya untuk, atau sebuah amanah yang mempercayakan sesuatu itu kepada saya supaya saya bisa ya, tembus menjaga Lesti, bisa menjaga Lesti lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.